5 pasangan bukan suami istri terjaring razia dari berbagai hotel di Tuban, Jawa Timur. Razia dilakukan menyusul banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan maraknya praktek prostitusi online di tempat penginapan. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polres Tuban menggelar razia dengan sasaran tempat penginapan dan hotel di wilayah Tuban, Jawa Timur, Minggu malam. Hasilnya, petugas mendapati 5 pasangan bukan suami istri tengah asyik memadu kasih di dalam kamar. Operasi ini digelar menyusul banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan maraknya praktek prostitusi daring di tempat penginapan. Tentunya ini kan dari undangan Satpol PP ya, kita melaksanakan pendampingan dari Polri sama rekan-rekan TNI dan unsur terkait, digelar setiap Sabtu malam Minggu dan Minggu malam. Himbauan untuk masyarakat dan? Himbauan untuk masyarakat ya agar tercipta kamtipmas yang kondusif di wilayah Tuban. Para pasangan yang terjaring dalam operasi ini selanjutnya akan mengikuti sidang tindak pidana ringan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur.